Oke, selamat datang di Mas Dapo. Dan di sini aku bakal main PES Master League 2019. Karena apa? Ini adalah gara-gara CGM ya. Kenapa gara-gara CGM? Karena aku ingin mengeluarkan unek-unekku, ingin mengeluarkan formasi terapanku, ingin melatih, memanage sebuah tim di game. Walaupun nggak bisa di dunia nyata ya mungkin. Tapi gue pengen buat ngelatih itu semua. Jadi gara-gara CGM, gue pengen buat karir mod. Cuman, kenapa aku pilih PES daripada FIFA 19? Karena aku lebih nyaman main PES daripada FIFA 19. Bukan karena PC gue nggak kuat atau gue nggak punya PS, bukan. Karena emang gue lebih nyaman main di PES 2019 daripada FIFA 19. Mungkin dari segi controllingnya, segi dari kelentukan pemain, dari, ya, emang beda gitu loh, PES 2019 sama FIFA 19. Cuman ini semua gara-gara CGM. Gue gak tahu mau ngapain ngisi waktu luang, jadi mungkin ini adalah saat yang tepat buat gue memulai PES Master League 2019. Walaupun ini udah mau keluar ya, PES 2020, keren banget, gila. Dan di series pertama ini aku bakal ngelatih AC Milan. Karena apa? Karena AC Milan ini sebenarnya menarik banget. Mereka mempunyai sejarah histori yang baik banget. Namun sayangnya Milan menemukan titik buntu dalam manajemen timnya. Karena apa? Karena mungkin dari perpindahan klubnya yang dulu dipegang oleh Diavolo Rosso, yang kini menjadi dipegang oleh Paolo Scaroni. Dan ini menjadi tantangan buat gue buat ngembalikin permainan indah AC Milan kembali ke masa lalu, untuk mengambil momen-momen indah, permainan indah dari AC Milan yang akan gue bawa di musim sekarang. Dan gak perlu banyak basa-basi lagi sebenarnya, AC Milan ya mungkin target gue bisa lah untuk masuk 4 besar dan kita bakal lolos Liga Champions. Cuman gak bakal semudah itu sebenarnya. Tapi materi pemain yang kita punya sekarang ini adalah yang terbaik dari komposisi bertahan, gelandang, dan maupun penyerang. Cuman kita tinggal lihat aja, kita evaluasi di pramusim. Di PES 2019 kan ada International Champions Cup, yaitu turnamen pramusim yang biasanya ada di setiap ganti musim, setiap menjelang musim baru di liga-liga Eropa ya. Jadi mungkin kita bakal evaluasi materi pemain kita nantinya di International Champions Cup. Kita lihat apa yang kurang dari tim kita. Dan mungkin sekarang kita akan lihat squad kita terlebih dahulu. Ya, dari kiper kita ada Gianluigi Donnarumma. Sebentar, dari kiper dulu ya. Dan ada Pizzari, ini adalah kiper prospek muda juga. Kita lihat dari tim role-nya aja udah youth prospect. Bisa kita jadikan ajang uji coba di International Champions Cup. Karena kalau kita lihat dari komposisi penjaga kiper kita, itu ada 4 ya. Ada Pizzari, ada Donnarumma, ada Pepe Reina, dan Gianluigi Donnarumma. Ini adalah kakak dari Gianluigi Donnarumma, umur 28 tahun. Kita bakal coba juga di International Champions Cup karena kita bakal sering-sering rotasi tim. Ada Pepe Reina, 36 tahun, sudah bukan usia yang muda lagi sebenarnya buat Pepe Reina tampil di AC Milan, karena usia yang udah matang ini mungkin Milan ingin mempensiunkan si Pepe Reina ini. Dan kiper utama kita nanti mungkin adalah Gianluigi Donnarumma, 19 tahun, dengan overall 83. Ya, ini adalah kiper yang penuh kontroversi karena musim kemarin ingin keluar dari Milan karena minta gajinya dinaikkan ya. Oke, dari posisi bertahan kita lihat, gila banget gak sih? Posisi bertahan kita ada berapa pemain itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 atau 12 pemain bertahan di AC Milan. Ini melimpah banget, dan apa ya, gak mungkin gue bakal beli back gitu loh.
Karena kalau dilihat dari komposisi pemainnya, LB pun udah ada 2 dan bahkan right back ada 4. CB kita udah, wah ini udah bukan main-main lagi ya. Mungkin kita bakal cari apa pengganti dari back-back yang permainannya kurang meyakinkan gitu aja sih. Dan di sekarang ada Simic, 23 tahun, overall 67, oke, okay, youth prospect ini. Ada Christian Zapata, 32 tahun, yang di tahun ini di apa namanya, di realitanya dia udah keluar dari Milan dengan status bebas transfer ya, karena mungkin Milan nggak mau memperpanjang pemain yang udah terlalu senior ini. Ada Musacchio, pemain dari Argentina, 28 tahun, overall 79, oke, okay, not bad. Ada Caldara, 24 tahun, extrovert man. Alessio Romagnoli, ini adalah pemain timnas Italia yang kuat sebenarnya, 23 tahun. Ya mungkin ini bakal bisa jadi kapten ya. Tapi nggak tahu, kita lihat aja nanti. Ada Strinic, 31 tahun, pemain dari Kroasia. Ya, no bad juga sebenarnya. Ada Rodriguez, 26 tahun. Ini pemain udah malang melintang juga nih selama 26 tahun. Ada Belanova, ini 18 tahun, ya tidak punya real face. Ada Davide Calabria, 22 tahun, youth prospect, ya right back. Ini mungkin gue bakal pasang di right back ya. Cuman kita lihat aja nanti formasi apa yang gue bakal pakai. Ada Antonio Conte, ada Conte, 24 tahun. Nggak kalah bagus sama Calabria sebenarnya, cuman mungkin dari segi permainan gue bakal gunain Calabria karena dia seorang youth prospect level 3 bahkan. Ada Abate, 32 tahun, mungkin bisa gue jual nanti di musim transfer. Ada Ricardo Montolivo, 33 tahun, seorang defensive midfielder. Ada Timothy Bakayoko, 24 tahun, pemain pinjaman. Ada Biglia, waduh, Biglia ini entah kenapa Biglia adalah pemain yang gue nggak begitu suka, karena apa ya, dari dia main di timnas Italia, dari timnas Argentina aja gue udah nggak suka cara bermainnya. Ada Mauri, 22 tahun, just prospect ini pastinya, pemain dari Italia. Bertolacci, 77 overallnya, oke, okay, not bad. Ada Frank Cassi. Ini gak bakal gue jual sih. Ini gila banget pemainnya. Frank Cassi ini kalau kita bisa bandingkan, dia hampir setara sama N'Golo Kanté. Bonaventura, 29 tahun. Laxalt. Ya, keren juga ini pemain. Halilovic, pemain buangan. Yang sebenarnya adalah didikan dari Barcelona. Cuman karena di Barcelona B, ya, gitulah Barcelona ya. Ada Borini sebagai penyerang kiri. Calhanoglu, ya dia penyerang kiri juga. Ada Castileo, Suso, Sajout, 19 tahun pemain Italia. Ini gue gak tahu ini beneran ada di Milan atau enggak. Ada Patrick Cutrone. Oh iya, ngomong-ngomong ini gue belum update PES-nya. Jadi kalau kalian mau lihat Piatek di sini belum ada. Karena gue belum update patch-nya, jadi masih ada Higuain di sini. Cuman ya gak apa-apa lah, tidak ada batasan berkarya bukan. Ada Higuain Masian, 31 tahun, not bad. Oke, okay, langsung aja kita ke game plan. Mungkin pada episode kali ini kita gak bakal langsung main ya, karena kita mungkin bakal menentukan formasi yang bakal kita gunakan selama kurang lebih 1 musim ke depan bersama AC Milan di Liga Italia. Dan AC Milan ini juga gak hanya tampil di Liga Italia ya, karena dia juga turut tampil di Liga Eropa, UEFA Europa League. Dan sayangnya AC Milan juga di real time-nya, di kenyataan, di realitanya resmi dicoret dari UEFA Europa League oleh UEFA karena melanggar financial fair play. Kalian bisa dengerin itu di podcast gue, di Mas Dapo Podcast, di Spotify ada, di Anchor ada. Kalian bisa dengerin, gue di sana banyak cerita tentang AC Milan. Dan
Kita pasang RWF di sini. Calon nuklu. Kenapa gue main informasinya rada aneh? Karena gak tau kenapa gue suka banget nih main pakai 4 penyerang jadi 4-2-4. Kenapa kita juga memiliki pemain penyerang yang melimpah gitu. Ada Suso, ada Samu Castellio, ada Gonzalo Higuain, Calhanoglu bahkan. Masih asik loh dibuat dilihat permainannya di Italia. Di AC Milan tentunya. Ada Patrick Cutrone juga, youth prospect 20 tahun. Gue bahkan bingung nih mau mainin siapa. Oke, mungkin biar dia cadangan aja. Bakayoko. Mungkin kita tarik sedikit karena dia posisinya sebagai defensive midfielder. Dan ya mungkin formasinya gini aja, 4-2-4. 4 penyerang, 2 pemain gelandang, dan 4 pemain bertahan. Buat kalian yang punya saran silakan komentar di kolom komentar bawah ya. Mungkin bisa jadi masukan selama International Champions Cup nanti yang kita bakal jalani. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja episode perdana dari series AC Milan Master League 2019 PES. Kebalik gua ngomongnya, goblok. Oke, sampai bertemu besok di episode kedua. Mungkin kita bakal mainin 2 match atau 1 match dari International Champions Cup. Thanks for watching and enjoy fun.